Oke bro, ini ada danau di pinggir stadion. Stadion tuh, stadionnya udah mulai kelihatan. Gimana Dek? Wih, mantep pokoknya lah. Mantep. Suasananya ya kayak di Inggris bro. Ini banyak semak-semaknya. Tadi lewatin taman rumput. Ini keren nih. Deket nih stadionnya. Jalan kaki aja, ini kurang dari 1 km. Jalan kaki sekitar 700-an lah. 15 menit lah. Ya 10 sampai 15 menitan. Ya kalau santai 15 menit. Ini lewatin jembatan dulu nih di atas danau. Ada bebek tuh kan. Oh. Ini kalau di rumah udah hilang tuh bebek. Ini udah gelap nih, udah maghrib jadi. Apa kita nyari musala dulu? Nyari musala dulu. Ini ada tempatnya salah sholat tuh. Muhammad Salah. Muhammad Salah sholat. Oh. Boleh lah ya. Jadi dari Liverpool ke Everton, Goodison Park. Ya, Liverpool ini stadium dari Anfield ke Goodison Park itu lewatin taman dulu bro, kayak gini. Ya enggak? Iya dong. Nah, itu pohonnya. Nih. Pokoknya di sini udah bebas masker, my friend. Udah bebas masker, bro. Inggris udah bebas masker. Gimana Indo? Ya kayaknya di Indonesia juga udah bebas masker ya, udah. Alhamdulillah lah, berarti alhamdulillah udah membaik. Semua kembali normal. Juga. Mana jalannya nih? Ini kayak gini. Jalan. Bukan itu nyebrang itu. Nyebrang ya? Oh, sini. Oh, salah jalan. Nuh, lihat. Ini lewatin taman nih. Pohonnya masih musim gugur. Musim gugur belum ada daunnya. Oh. Goodison Park. Boleh lah. Jadi satu hari ini kita menjelajahi tour, kita dapat dua stadion. Lumayan lah ya. Ya. Everton, Goodison Park. Nah, kita lihat. Woi. Iya, ada cewek bawa Wahyu tuh. Anjir. Iya, anjir. Cek. Goodison Park. Cek di situ. Oh. Bentar ya. Oh ya nih. Ini Goodison Park. Selamat malam. Ini bukan malam sih, masih baru matahari terbenam. Ini lagi di depan stadion Goodison Park. Ini di Everton Football Club, Everton Stadium. Kita lihat pintu masuknya sebelah mana, kita nggak tahu. Ini udah matahari terbenam gini bisa masuk atau tidak. Ya setidaknya di depannya lah, bukan di balik pagarnya. Kita muter dulu. Ini suasana di luarnya bro. Jalannya juga kecil. Wah ini Goodison Park. Gak boleh masuk. Oh. Boleh kok. Nih. Halo tuh. Di dalam. He just got me. Okay bro, thanks very much. Thank you, sir. Just take a picture, you just can't comment, okay? Just take a picture, yeah? Thank you. Thank you, sir. This Goodison Park is good. Video? Iya kan, Rin. Bisa ngambil gambar. Ntar biar aku review dulu ya. Ini tempat parkirnya di luarnya tuh. Di sana. Tadi kita dikasih tahu sama penjaganya kalau kita nggak boleh masuk. Cuma bisa foto di sini aja. Nggak apa-apalah, yang penting kita bisa foto. Ntar dulu. Ya gimana Dek? Kita nih kan nggak boleh masuk nih. Cuma bisa foto aja. Gak boleh buat. Aturan harus dipatuhi. Iya harus dipatuhi. Sini itu negaranya orang bro. Macam-macam. Ini keren nih. Karena kesininya udah gelap.
Jadi hasilnya, ya beginilah, kalau udah gelap jadi kita nggak boleh masuk karena lagi nggak ada pertandingan juga ya. Ya. Nil Satis Nisi Optimum. Keren di kandangnya Everton nih. Ayo kita foto-foto dulu ya. Sinilah. Di taman malam-malam bro, di taman nih. Makan-makan. Ini nasi nih porsinya gila. Berapa nih? Edan. Bisa 3 orang ini. Bisa 3 orang porsinya, bro. Ini di taman nih. Enak kali. Orang enggak kenal juga. Ini dari rumah makan Cina. Wih, ini porsinya gila. Gede-gede banget porsinya. Nih agak gelap, remang-remang suasananya. Pokoknya gimana, mantap jalan-jalannya. Nasinya banyak banget, mie-nya. Kita ini pesan nasi goreng, ini mie babi. Pokoknya harganya tuh 6,90 pounds tadi tuh. Kalau di rupiahnya di atas 100 ribu ya. Ya, ya pantesan lah ini 10 porsinya. Ya nggak habis, nanti dibantuin, tenang aja. Oke.